sama ya orangnya pasti ya. Aku juga gitu, apalagi kemarin tuh aku kan keluarnya sendiri, jadi aku gak dikuret. Oh jadi keluar sendiri kak? Iya, jadi tuh sakitnya luar biasa. Nangis, oh udah deh. Memang posisi pada saat itu tuh pasti sakit ya. Kalau apalagi kan aku sama dia tuh mengharapkan banget kan. Kita tuh 3 hari kayaknya gak bisa tidur, malam-malam nangis aja. Udah besoknya kan lebaran tuh, jadi H-1 lebaran. H-1 nangis. Oke, berarti kalian saling menguatkan. Siapa saling akhirnya yang lebih tabah dan lebih speak up dulu? Yang selalu nguatin sih aku ya. Ata pasti ya. Aku selalu udah nguatin. Malah aku kebanyakan, saya udah nanti coba dia me time di kasur, jangan mikirnya gimana-gimana. Kalau aku di studio bikin lagu, banyak tuh aku sampai bikin beberapa lagu sedih yang gak pernah aku tanya. Cuman meluapkan hati aja. Betul, tapi ngomong-ngomong lagu, ngomong-ngomong karya, ini gak ada pembahasan sebenarnya. Tapi gue mumpung ketemu lu, gue memberikan apresiasi ya. Itu yang kemarin karya itu lu luar biasa. Oh, itu Indonesia banget itu. Ya. Keren banget. Nasionalis dia mah bro. Iya. Itu Ata. Merah putih. Ata yang bikin. Oke, ini gak tahu nih tim kreatif dapat informasi dari mana, katanya kemungkinan besar nanti insya Allah ketika putra atau putri kalian lahir itu ada nama, ada inisial nama ya, A sama H. Katanya mau AH juga ya. Iya. Tuh. Biar kayak bapak sebut ibunya. Belum persiapan, namun untuk anak Aurel Nata Halinta pastikan pakai inisial A dan H. Biar sama kayak biar bapak sama ibunya kan A, H, Tata Halinta Aurel Hermansyah, AH. Jadi anaknya tuh namanya A sama H juga. Iya, kalian kok bisa sama ya? Gue baru sadar. Ata Hermansyah. Halilintar, Aurel Hermansyah. Iya. Tapi Vini juga kan rencana kalau anak keluar mau A juga ya? A apa? Alemong. tapi nama hati-hati loh kak, karena nama tuh benar-benar doa. Betul, makanya jadi kita benar-benar pelan-pelan nih, belum berani kasih nama, masih cari dulu, cari arti nama yang bagus. Ya, bener, karena bener. Kadang nama itu mencerminkan juga. Betul, setuju banget. Aha apa ya? Ayo, jadi lo kepikiran gak? Habis Aha terus belakangnya Ata, nama bapaknya. Oh iya, iya. Apa ya? Anissa bagus, Bi. Anissa Hapsari, ada dong itu. Udah ganti nama dong. Yang pasti itu kan pasti perwakilan dari nama-nama mereka. Kalau H-nya udah pasti namanya, H-nya pasti namanya Ata dong. Gennya dong. Belakangnya. Belum. H-nya tuh nama nanti ada apa gitu loh. Oh, bukan nama keluarga Halilintar, bukan? Karena Halilintar tuh nama bapakku. Biasanya kan kalau anakku, ya ikut ke dari namanya, bapaknya kan aku. Tapi kalau belakangnya Halilintar, A-nya bisa bagus loh. A-H. Hanya Halilintar. Au! Halilintar! Wow! Wow! Ih, gua ada pikiran. Tiba-tiba lucu banget. Genius gak, Bi? Apa? Genius ya? Bagus. Aneh banget. Bantu dong kalau temen lo lagi ngelucu. Nah, lagi lu begitu, Bi. Dia tuh udah cantik-cantik. Lihat gespernya begitu. Kayak sabuk ke Holy Pill. Aurel! Holy Pill! Bisa gak? Iya. Tapi kalau menurut gue ya, kayaknya ya kalau gue nebak-nebak ya, pasti ada sedikit dihubungkan dengan pemain-pemain sepak bola nggak? Kan cewek. Cewek soalnya. Cewek cuy. Kalau cowok.